sebelum menonton video ini, diharap Anda telah subscribe sekiranya belum untuk memberi semangat kepada kami untuk terus berkarya. Lagi kena ingat lah, bawa motorhome ni tak macam bawa kereta eh. Kita bawa slow je, seperti bawa lori Pattaya lah. Tak macam bawa trailer pun boleh laju daripada kita. Semasa berhenti di RN Artapah ni, nampaklah seorang kakaknya ya, kan, wanita lah, memang respect lah. Dia mampu mengendalikan sebuah trailer kontainer eh. Dalam perjalanan pendakian ke Cameron Highland melalui Jalan Tapah. Berhati-hati, take precaution, sebarang kemungkinan. Kadang-kadang kita stay dekat jalan kita, orang lain pula yang makan jalan. Lambat asal selamat, yang penting sampai tujuan. Dan ini adalah Lata Iskandar ya. Lata Iskandar ni adalah sebuah tempat rekreasi. Terdapat air terjun yang jernih, yang sesuai untuk ahli keluarga bermandi-manda, dan terdapat beberapa gerai, banyak gerai di bawah, di sebelah bawah ni, iaitu gerai-gerai kraftangan orang asli. Tidak bercadang untuk berhenti lama di sini sebab hari pun hujan dan kedai pun agak banyak yang tutup. Sepanjang pendakian terdapat banyak gerai-gerai durian di sebelah kanan. Maka kami singgah di salah satu gerai yang menjual durian yang terdapat di tepi jalan ini. Ini sekilo 10 tu 8. Ah ya. Ini satu lagi. Ambilnya. Yang elok. Boleh lagi okey. Yang elok. Ini pun okey. Mana-mana okey. Ini pun okey. Ini okey. Ah. Boleh kan buka. Kami berhenti membeli sebiji durian untuk merasa. Memang sedap, sukar untuk diungkapkan oleh kata-kata durian kampung hutan asli.
dan kebanyakan buah adalah buah yang baru ya. Baru gugur. Macam panas. Cacik. Ya, ambil lah. Ya, anak rasa ambil. Ambil lah. Jadi biar macam ni. Ambil. Sama. Ambil aja. Sama dengan ni. Sama. 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 Kami menemui sebatang pokok durian ya, yang agak unik lah. Teruja juga melihat yang batang dia telah pun terbelah tetapi dia masih survive. Dan tinggi pula tu eh. Tapi rasanya bukan pokok durian ni. Tak pasti pokok apa. Eh, banyak lah. Rasa tu je. Rasa juga. Terima kasih sahabat yang belanja durian kepada kami. Moga dimurahkan rezeki anda. Selain dari gerai durian, terdapat juga gerai cenderahati atau kraftangan tempatan. Jom kita singgah. Sama-sama kita support industri kraftangan. Seterusnya, hasil hutan yang tak asing lagi ialah petai. Ah, petai berapa? Banyak pusaka lagi. Ha? Tak banyak ke sikit? Kalau ni berapa? Biar ni lah. Baru eh? Oh, dua tiga tangkai yang baru sampai bah. Oh. Terima kasih kak. Okey, okey. Okey, sama. Oh. Cuba dulu. Nasib baik. Patutnya parking masuk dalam lagi tadi. Sejuk dalam ni, udara nyaman yang paling penting, pemandangan sangat menenangkan jiwa. Tiket ni no hijau pun sangat cantik. First time trying masala tea. Always seen this in YouTube, but I never had a chance to taste one myself. So this is the first time. So I want to kalau kita lihat motorhome ni panjang dia lebih kurang kereta, lebar pun taklah lebar sangat, masih boleh parking di tepi jalan. Di sebelah kanan saya ni adalah tanah rata yang terletak di kawasan tanah tinggi Cameron Highlands. Sebahagian kecil tanah rata ni terletak di dalam negeri Perak ya, dan majoritinya terletak di dalam negeri Pahang.
Dikatakan tanah rata mendapat nama dari bentuk muka bumi yang lebih rata dan datarlah di kawasan ini berbanding dengan keseluruhan pergunungan di Cameron. Dan ia merupakan ibu daerah Cameron Highlands. Sekarang kita berada di Old Smoke House, Cameron Highlands. You see that? Like a western house. This is an Irish house resort. Cameron Highlands. Dan ini adalah gerai-gerai berdekatan dengan Kia Farm yang masih dibuka kepada pelanggan walaupun telah pun hampir malam. Kami sampai ke Masjid Lodging untuk bermalam dan berehat di sini. Kami parking di luar sebab untuk masuk ke dalam seperti ada besi palang yang tidak membenarkan kenderaan berat untuk masuk walaupun besi tersebut telah kelihatan bengkok. Perkara yang sangat penting di dalam motorhome ni adalah mi segera. Bukan sahaja di motorhome tetapi kepada kampus semua kena ada makanan segera. Mi segera, mi sanggul dan seumpamanya. Kerana ia tidak mengambil masa yang lama untuk disediakan. Campus semua di sini ada disediakan tapak kemah ya yang diuruskan oleh saya rasa pihak masjid telah menyediakan tapak kemah. Bolehlah siapa-siapa ke sini untuk try menikmati kesejukan pagi dan keindahan alam. Seterusnya kami meneruskan perjalanan terus ke simpang Pulai. Ini adalah landmark sempadan di antara negeri Perak dan negeri Pahang. Daripada Cameron ke Sepak Bola ini ada satu sumber mata air. Ramai orang ambil air bersih kat sini. Air mineral. Air sumber asli. Ini airnya. Dan ramai juga pemandu-pemandu lori yang mengambil air di sini untuk bekalan perjalanan mereka. Sungguh jernih sekali airnya. Alhamdulillah, saya dapat ambil satu botol untuk bekalan sepanjang perjalanan turun ke Sembang Pulai. Sepanjang jalan menuruni laluan
Cameron ke Sembang Pulau ini kebanyakannya jalan adalah double lane. Jadi kita tidak dibenarkan untuk memotong. Kalau ada tempat untuk memotong pun jaraknya terlalu pendek. Jadi membawa motorhome ni kita kena lebih bersabarlah. Kecuali kereta kat depan tu terlalu perlahan dan kita bolehlah potong. Itu pun kalau kita yakin dengan pickup yang kita nak shoot ketika memotong. Kalau tak, kita ikut saja kereta depan sampailah ke bawah tempat yang agak betul-betul selamat dan ruang yang panjang untuk memotong. Kami stop di Petronas Kampung Kepayang untuk refuel. Pastikan diesel Euro 5. Jangan lupa tutup tangki dan pintu tangki sekali ya. Dan ini adalah Kelly's Castle, iaitu sebuah tapak warisan sejarah negeri Perak yang kita kena kenal ya. Ianya dikatakan sebuah istana yang dibina oleh seorang rakyat Scotland yang bernama William Kelly Smith. Ya, dia dikatakan tauke lombong bijih dan seorang tauke ladang di sini. Pembinaan istana ini sebagai tanda kasih dia kepada isterinya, disebabkan oleh pembinaan yang memakan masa yang lama yang menggunakan buruh daripada India katanya, maka ianya tidak sempat disiapkan setelah dia meninggal dunia. Untuk mengetahui cerita selanjutnya, marilah kita datang ke sini untuk melihat dan membaca sejarahnya. Ingat saya nak masuk tadi, rupanya parking tu ada awning, motorhome tak lepas. Selain daripada Kelly's Castle di Batu Gajah, ya, terdapat juga kapal korek di Tanjung Tualang. Kapal korek ini digelar sebagai The Last Dredge atau warisan kapal korek terakhir ya dalam industri pelombongan biji timah negara. Ini adalah kapal korek yang pertama datang ke Tanjung Tualang pada tahun 1913 dan T-T5 adalah kapal korek kelima. Okey, datang ke sini untuk melihat sejarah negara. Merupakan menara condong Teluk Intan lah dekat. Menara ini dibina pada tahun 1885 dan ia memiliki ketinggian
setinggi 85 kaki dan terdapat 110 anak tangga untuk naik ke atas. Walaupun dia telah berusia lebih 100 tahun, dia masih gagah lagi berdiri dan condong sampai sekarang. Jadi sekarang dia merupakan tempat sejarah di Teluk Intan. Dan marilah kita sama-sama datang ke sini untuk melihat sejarah negara kita. Sekian, terima kasih. Kiranya anda berminat dan suka pada konten video ini, anda bolehlah subscribe, like dan share pada kawan-kawan. Terima kasih.